Halo teman-teman, kembali lagi kita di channel ini ya. Dan di sini kita kembali akan membahas ataupun mereview berbagai aplikasi-aplikasi penghasil uang ya. Nah, di aplikasi kali ini yang akan kita review ya teman-teman, di sini sudah banyak yang mendapatkan penghasilan dan sudah banyak yang melakukan penarikan dan sukses. Nah, di sini kami sudah berhasil melakukan 2 kali penarikan ya, dan semuanya sukses masuk ke dompet Dana. Nah, di sini teman-teman banyak sekali bonus-bonus yang bisa kita dapatkan. Salah satunya bonus merujuk tim ya. Kemudian juga di sini teman-teman kita bisa mendapatkan bonus dari mengupgrade keanggotaan kita. Kemudian teman-teman di sini juga kita bisa nanti membeli produk keuangan, yang mana dari produk keuangan yang kita pilih nanti kita bisa mendapatkan penghasilan setiap hari. Dan juga di sini teman-teman, bagi kita yang baru saja mendaftar nanti akan mendapatkan bonus sebesar Rp15.000 yang masuk ke dalam saldo kita di aplikasi ini. Kemudian juga nanti banyak sekali ya bonus-bonus yang bisa didapatkan ya, seperti upgrade menjadi anggota VIP, global dividend, dan pokoknya lain sebagainya nanti akan kita bahas di video ini ya. Dan juga untuk aplikasi CI Charity yang akan kita bahas ini ya, ini sangat aktif di berbagai kegiatan sosial ya teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ini. Nah, tentu saja teman-teman penasaran bagaimana cara mendapatkan penghasilan dari aplikasi satu ini. Mari kita langsung saja simak penjelasannya di video saya berikut ini. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang tertarik untuk mendapatkan penghasilan dari aplikasi yang baru saja dirilis ini, pertama-tama silakan teman-teman melakukan pendaftaran ya. Untuk linknya telah saya sediakan di deskripsi video, nanti teman-teman akan dialihkan ke tampilan seperti ini ya. Nah, di halaman pendaftaran ini pertama-tama silakan di kolom yang pertama teman-teman masukkan nomor handphone ya. Di sini tanpa angka 0 langsung dimulai dari angka 8. Kemudian di sini masukkan nama panggilan bebas ya di sini. Kemudian silakan teman-teman buat password untuk login minimal 6 karakter. Kata sandi pembayaran sama minimal 6 karakter ya. Khusus untuk kata sandi ini hanya angka ya teman-teman, tanpa karakter ya. Kemudian di sini untuk selanjutnya langsung saja teman-teman klik pendaftaran ya. Oke, selanjutnya kita langsung login ya. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi yang bernama 3i Charity ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman untuk menu-menunya cukup sederhana ya, beranda, aset, informasi, dan saya. Oke, setelah melakukan pendaftaran di sini teman-teman langsung menuju ke menu saya terlebih dahulu di sini. Kemudian teman-teman langsung klik tetapkan pusat ini. Nah, di sini teman-teman ya, pertama-tama harus kita mengikat kartu bank ya, atau mengikat rekening yang nanti digunakan untuk melakukan penarikan ya. Nah, di sini langsung saja teman-teman klik pada rekening bank ini, kemudian teman-teman klik akun baru. Nah, oke, di sini teman-teman silakan masukkan di sini ya untuk nomor rekeningnya, kemudian di sini nama asli. Kemudian di sini untuk bank silakan teman-teman pilih untuk banknya. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat ada BCA, BRI, dan juga di sini bisa ShopeePay, link aja GoPay dan Dana ya. Nah, bagi teman-teman yang menggunakan Dana, pada kolom nomor rekening silakan teman-teman masukkan nomor Dana teman-teman ya. Kemudian langsung saja teman-teman klik OK. Nah, itu untuk cara kita mengikat kartu bank yang pertama ya. Nah, kemudian teman-teman di sini ya, saat melakukan pendaftaran pertama kali kita langsung diberikan saldo secara gratis 15.000 ya. Nah, itu ada saldo 800. Ini adalah saldo kita melakukan absen atau check-in setiap hari ke dalam aplikasi ini. Untuk cara mendapatkan check-innya teman-teman klik pada menu Dana Amal ini, kita klik saja setiap hari. Nanti kita akan mendapatkan bonus secara gratis. Nah, di sini kita bisa mendapatkan Rp800 ya. Nah, di sini teman-teman klik saja, nanti akan mendapatkan Rp800 setiap hari ya. Nah, untuk hari ini saya sudah melakukan klaim ya, dan sudah bertambah saldo saya di sini menjadi
15.800 rupiah. Oke, nah sekarang kita fokus ke bagaimana cara mendapatkan penghasilan dari aplikasi 3i Charity ya teman-teman. Jadi di aplikasi 3i Charity ini kita memilih produk keuangan atau produk investasi ya teman-teman, yang mana di sini teman-teman langsung menuju ke menu beranda. Nah di sini ada beberapa produk keuangan, produk investasi. Oke, di sini saya akan jelaskan yang pertama ya, di sini nomor 16151. Di sini untuk harga produknya 53.300, berlaku selama 2 hari dan di sini kita bisa mendapatkan total 64.200 rupiah ya. Kemudian kita lanjut ke kolom selanjutnya ya, ke pilihan produk selanjutnya. Ini produk 16170. Di sini untuk harga produknya ya ini 160.100 rupiah. Kemudian di sini 5 hari ya berlakunya atau periodenya. Nanti total yang bisa dikumpulkan adalah 176.100 rupiah. Jadi ini masuk akal juga ya untuk profitnya. Kemudian selanjutnya di sini ada yang 162.58, ini harganya 320.200 rupiah, totalnya 7 hari dan di sini 373.600 jika teman-teman fokus untuk mengumpulkan profitnya selama 7 hari. Nah untuk produk-produk yang lain nanti teman-teman bisa lihat-lihat di sini. Kemudian di sini teman-teman untuk menu selanjutnya ini adalah produk kegiatan ya teman-teman, bisa lihat di sini. Kemudian di sini ada yang namanya tingkatkan produk dan ada produk pengalaman. Oke, di sini kita klik pada tingkatkan produk. Nah, jadi teman-teman di sini ada yang namanya keanggotaan ya. VIP 1, VIP 2, VIP 3, 4, 5 dan 6. Yang mana yang jelas dari masing-masing VIP memiliki keunggulan ya, yang jelas semakin tinggi tentu saja kita bisa mendapatkan profit yang lebih besar ya. Contohnya di sini di VIP 1 ini harga VIP 1 ini 55.000 dan di sini nanti akan bekerja selama 7 hari dan kita bisa mendapatkan sampai dengan 110.000 rupiah ya. Nah nanti teman-teman tinggal klik saja di sini tingkatkan. Kemudian di sini ada VIP 2, VIP 3 dan sampai dengan VIP 6. Nanti teman-teman bisa cek langsung ya untuk VIP-nya. Selanjutnya di sini teman-teman klik pada produk pengalaman ya. Nah, ini ada lagi yang namanya produk pengalaman, yakni yang pertama di sini untuk produk yang pertama di sini harganya Rp66.800, berlaku hanya selama 2 hari. Nanti kita bisa mendapatkan Rp88.650. Kemudian di sini ada produk pengalaman selanjutnya juga di sini. Nah, ini cukup banyak pilihannya ya. Nah, kemudian teman-teman dari acara waktu berbatas di sini ada juga di atas. Nah, di sini ya. Hanya 3 produk di sini disediakan. Yang pertama 66.800 berlaku 2 hari. Nanti bisa mendapatkan 88.650 ya. Nah, itu ya teman-teman untuk produk-produk yang disediakan oleh aplikasi 3i Charity ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa memilih produk-produknya ya. Tetapi di sini teman-teman memang di sini membutuhkan yang namanya deposit ya untuk bisa memilih produk ini, karena saldo kita harus diisi ya teman-teman. Misalnya tadi yang paling rendah 53.300 rupiah ya teman-teman. Nah di sini kita sudah memiliki 15.800, jadi kita harus menambah saldonya ya. Tetapi di sini sebelum teman-teman melakukan deposit atau isi ulang ya, teman-teman harus saya ingatkan terlebih dahulu bahwa yang namanya produk investasi tentu saja memiliki risiko di balik profitnya ya. Jadi teman-teman harus melakukan riset mandiri terlebih dahulu, baru teman-teman boleh melakukan isi ulang ya. Teman-teman lihat-lihat dulu gitu intinya ya. Oke, di sini jika hendak melakukan deposit atau isi ulang, teman-teman bisa klik di menu saya ya di sini. Kemudian di sini teman-teman klik saja pada tombol isi ulang ini.
Nah, di sini minimal untuk isi ulang adalah Rp50.000 ya. Nah, di sini saya contohkan kita isi ulang Rp50.000. Kemudian untuk pilihannya ada PTM2 dan PTM3. Kita coba yang PTM2. Kemudian konfirmasi isi ulang di sini. Nanti akan muncul lagi di sini, silakan teman-teman pilih misalnya CIMB ya. Nanti akan muncul virtual akun ya. Nah, seperti ini teman-teman salin saja, kemudian silakan teman-teman melakukan isi ulang dengan cara melakukan transfer ya. Nah, untuk caranya di sini bisa teman-teman lihat-lihat. Oke. Selanjutnya teman-teman juga kita bisa mendapatkan meningkatkan penghasilan kita di aplikasi 3i Charity dengan cara kita mengundang teman ya. Nah, di sini teman-teman klik pada tombol undang teman ini. Kemudian di sini teman-teman bisa salin ini ya, tautan undangan ini. Kemudian silakan teman-teman share ya ke sosial media teman-teman ya, ke Facebook, WhatsApp, Telegram, Instagram dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa juga mendapatkan profit dari bawahan kita ya, dari teman-teman yang kita undang untuk bergabung ke aplikasi ini ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya teman-teman untuk cara melakukan penarikan, di sini masih di menu saya teman-teman ada, jika melakukan penarikan teman-teman klik saja pada menu tarik. Nah, di sini silakan teman-teman untuk melakukan penarikan minimal adalah Rp65.000. Caranya nanti teman-teman tinggal masukkan saja di sini, jika telah mencapai minimal Rp65.000 kemudian teman-teman langsung saja kirim ya. Nah, untuk nomor rekeningnya tadi tergantung dari tabungan atau rekening yang tadi kita ikat ya. Nah, selanjutnya teman-teman di menu informasi teman-teman ya bisa mendapatkan berbagai informasi tentang aplikasi 3i Charity ini ya teman-teman. Nah, di sini global 2000 bisa teman-teman lihat ya, ini ada manajemennya. Ini saya lihat sekilas saja ya, karena ini sangat banyak sekali. Nah, kemudian di sini teman-teman tentang peraturan bermain, teman-teman juga bisa lihat di sini. Nah, ini ya. Jadi untuk aturan bermainnya, cara upgrade di sini juga ada cukup lengkap dibuat. Pengantar hadiah VIP. Nah, di sini bisa teman-teman lihat juga. Kemudian di sini untuk pengumuman ya, teman-teman juga bisa dapatkan hadiah perujuk tim ya. Nah, ini tadi ya bonus yang bisa kita dapatkan jika kita tadi mengundang orang lain ya untuk ikutan bergabung melalui link milik kita ya. Di sini hadiah pendaftaran undangan Rp500 per orang bisa kita dapatkan ya. Nanti teman-teman bisa lihat lebih lengkap di aplikasinya. Nah, di sini beberapa kegiatan dari aplikasi 3i Charity juga bisa teman-teman lihat. Nah, ini ya bakti sosialnya. Nah, ini cukup banyak ya teman-teman, nanti langsung saja menuju ke dalam aplikasinya ya untuk lebih lengkapnya. Kemudian di sini produk pengalaman tadi sudah ya bisa teman-teman lihat juga. Aturan bermain ini berbagi teman ya. Nah, ini. Nah, bagi teman-teman ini tentang aplikasi 3i Charity, nanti teman-teman bisa langsung saja menuju ke dalam aplikasinya. Dan jika teman-teman nanti mengalami kendala untuk bermain ya di aplikasi ini, teman-teman bisa langsung hubungi dari layanan pelanggan online atau customer service-nya. Oke. Nah, teman-teman baik, dari aplikasi 3i Charity itu menu-menu utamanya, nanti lebih lengkapnya langsung ke aplikasinya. Baik, untuk video kali ini saya rasa cukup sampai di sini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.